Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semuanya, yaitu Allah berikan kenikmatan iman dan Islam, yang kedua diberikan kenikmatan sehat wal afiat. Dengan kedua nikmat ini tentunya kita termasuk golongan orang yang sempurna. Hidup di dunia insyaallah sempurna juga hidup di akhirat. Karena semua manusia tidak Allah berikan masalah nikmat iman Islam itu termasuk nikmat yang sangat besar dan juga nikmat pilihan. Jadi tidak semua orang Allah kasih nikmat iman Islam. Allah pilih siapa yang iman dan siapa yang kafir. Allah pilih. Maka alhamdulillah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk dimasukkan ke surga. Dan juga alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Pertama alhamdulillah di bulan suci Ramadan yang kemarin, alhamdulillah kita semuanya oleh Allah diberi sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Harapan kita semuanya selesainya bulan Ramadan, harapan-harapan kita kepada Allah tidak ada lain, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya, terutama amal-amalan di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah selesai yang bulan Ramadan ini, tentunya kita tambah meningkat ibadahnya kepada Allah. Dan jangan engkau merasa aman setelah bulan Ramadan selesai ini, setan tambah semangat untuk menggoda kita. Karena pada waktu bulan Ramadan setan oleh Allah dibelenggu. Kenapa dibelenggu? Karena setan itu orangnya bangkangan. Disuruh jangan menggoda, mesti menggoda. Maka oleh Allah dibelenggu, ditalenin semuanya, tidak ada setan di bulan Ramadan, sehingga kita senang ibadah. Bangun malam kita enteng, beribadah kita ringan, senang ibadah. Itu sudah terbukti. Saya sendirilah, saya itu kalau sudah baca Quran satu dudukan itu minimal, yang kemarin itu 3 juz. Kalau saya sehat itu bisa 7 juz satu kali duduk itu. Istiqomah saya itu kalau pada istri saya itu kalau saya sehat 2 tahun yang kemarin lah. Terus setengah 11 saya sudah duduk di kursi itu sampai jam setengah 1 atau jam 1 kurang seperempat. Jam 1 sholat berjamaah itu saya dapat 6 juz sampai 7 juz. Saya target 1 bulan khatam 10 kali. Kalau tidak pulang ke Madura, kalau pulang ke Madura 7 juz. Kalau tidak pulang ke Madura saya harus 10. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Padahal saya masih banyak kegiatan, ngajar di pondok, ngajar di luar, di subuh, di masjid sore. Nah itu enteng ibadah. Tapi sekarang bulan Syawal ini saya masih dapat 12 juz. Baca 1 juz saja kayaknya lama. Baca 1 juz kayaknya lamanya luar biasa. Kadang-kadang kok enggak nyampe-nyampe 1 juz itu.
Ini karena setan sudah menggoda setan ini untuk mengotori jiwa kamu ini, untuk mengotori jiwa kamu tuh yang kemarin sudah suci, sudah fitrah, sudah Idul Fitri, sudah kembali fitrah sebagaimana dulu kau lahir. Kata Nabi, kawaladatu ummuhu, sebagaimana ibunya melahirkan. Ketika kita selesai sholat Id, di situ kamu keluar dari masjid, itu sudah seperti bayi baru lahir, tidak punya dosa sama sekali. Tapi setan tidak tinggal diam. Selesainya bulan Ramadan, setan sudah diperbolehkan oleh Allah untuk keluyuran lagi. Di situ digoda, 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 digoda. Makanya kita ini jangan sampai kena godaan setan. Jangan sampai kena godaan setan. Setan yang menggoda kamu. Dibisikin oleh setan, dibisikin oleh setan. Apalagi yang pesantrennya. Dibisikin oleh setan. Bagaimana cara tidak kerasan? Bagaimana caranya supaya tidak kerasan? Dibisikin terus supaya dia keluar. Maka itu yang kita harus kita perangi. Kenapa? Kalau kamu di pesantren, itu ada suatu pilihan yang sangat luar biasa. Kamu berada di pesantren dalam zaman sekarang, zaman koyo iki, koyo ono nang pesantren, itu suatu pilihan yang sangat luar biasa Allah pilih. Subhanallah. Kerjaanmu adalah kerjaan surga. Saya melihat kamu tuh senang duduk-duduk di tempat di junjungan itu. Ya Allah, senangnya luar biasa. Ini orang-orang ini penduduk surga semuanya ini. Setiap hari cekalannya Quran, ngaji, berjamaah, subhanallah. Ini kita jangan sampai luntur karena setan. Jangan sampai luntur karena setan. Setan yang menggoda kamu supaya kamu jadi orang jelek. Itu sudah jelas. Kalau setan itu ngajaknya ke neraka. Kalau malaikat ngajaknya ke surga. Allah ngajaknya ke surga. Maka Ramadan itu kata Allah la'allakum tattaqun. Jadi Allah wajibkan puasa itu supaya kamu menjadi orang yang takwa kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah. Kadang-kadang kita sudah menang nafsunya, takutnya kepada Allah sudah kurang. Nafsu yang menang. Maka jangan sampai nafsu ini menang. Jangan sampai setannya yang menang, nafsunya yang menang. Kamu jalan lurus, siratal mustaqim. Jalan yang lurus, insya Allah tempatmu adalah surga. Yang Allah ciptakan sebelum bumi diciptakan, Allah sudah menciptakan surga dulu. Seandainya kamu tahu surga, mesti kamu minta mati. Betul. Kalau kamu tahu surga, Allah tampakkan ini adalah surga, mesti kamu minta mati. Sama dengan kamu ke Bali, lihat keindahan pantai di Bali, mesti kamu kepingin lagi ke Bali. Sudah pasti kepingin lagi ke Bali. Kenapa? Melihat keindahan. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan surga. Itulah tempatmu yang abadi. Maka jangan tergiur dengan dunia. Jangan tergiur dengan dunia. Allah kasih kaya, alhamdulillah. Tidak mau kasih kaya pun juga enggak apa-apa. Yang penting ibadah kepada Allah, besok Allah kasih surga yang lebih baik daripada surganya orang-orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah surganya orang kafir, penjaranya orang Islam. Tapi besok di akhirat, surga itulah tempatnya orang mukmin, neraka itu tempatnya orang kafir. Diseramanya, disiksa oleh Allah, enggak ada obat di neraka itu. Enggak ada obat. Kamu dibakar, mau cari obat di neraka, enggak ada apotik di situ. Enggak ada. Wah, enggak apa-apa, nanti saya masuk neraka bisa obatin. Mati bawa obat apa? Obat bakar. Enggak ada, di surga neraka itu obat enggak ada. Surga sebaliknya, enggak akan sakit selama-lamanya. Enggak
tak akan susah selama-lamanya. Tak bakal getun selawase. Yang ada adalah kebahagiaan dan kesenangan di surga. Mari kita pergi surga. Dunia cuma sementara. Terus saya ngaji di mana-mana saya katakan bahwa dunia ini adalah kontrak. Jadi kita ngontrak dunia ini, kita dikontrak. Sudah ada kontrakannya. Ada yang 63, ada yang 70, ada yang 100 tahun. Ya ada yang baru ceprok, mati. Ngontrak, kita ini ngontrak. Bumi ini bukan hak milik. Kamu mati, duniamu kau tinggal. Diwaris sama anak putunya. Sertifikat sudah bukan atas nama kamu lagi, atas nama anakmu. Tapi kalau surga itu adalah hak milik. Paham? Surga itu hak milik. Kamu beli surga itu. Dibeli dengan apa? Diamali sholihah. Dengan amal sholeh kita beli surga. Seperti kamu mondok begini, ngaji, sholat, ibadah, kamu tuh beli surga. Apal Quran, apalagi yang apal Quran istimewa lagi. Subhanallah. Apal Quran itu istimewa. Ludahnya saja enggak boleh diinjek. Itu bagi orang yang apal Quran. Tapi apal beneran, Quran setiap hari dibaca, itu ludahnya enggak boleh diinjek. Subhanallah. Matinya enggak busuk, tidak dimakan oleh lemah, karena mulianya orang yang apal Quran. Maka yang ngapal Quran ini, yang ngapalkan Quran ini harus semangat, jangan patah mundur. Kalau sama umminya dipalenin, dia balenin lagi. Bukan balenin supaya kamu tambah enggak enak, tapi dibalenin itu supaya kamu enak. Kenapa? Ya sudah 35 hari kamu pulang. Berapa hari? Enggak, kalau putri 40 hari itu. 30 hari, 35 hari kamu pulang. Di situ kamu senang-senang di rumahnya sama keluarganya. Malah ada yang bolan sampai ke Semarang, ya. Ada yang bolan kemana-mana. Nah, di situ kamu mungkin kurangnya ada yang lupa ini, maka diulangin lagi, dibaca lagi yang kemarin supaya enggak lupa. Gitu maksudnya. Jadi kita jangan cari, wah kalau saya jumpa ini suwe banget. Kata siapa? Suwe, enggak ada. Kata-kata suwe enggak ada. Kalau kamu sekep itu enggak ada. Kata-kata lama enggak ada. Diulangin lagi, oh diulangin pernah. Kamu pikirannya, wah kesuwen. Nah, jangan mengatakan kesuwen. Karena yang kemarin kamu mungkin enggak sempat baca lagi, kan mesti ada yang lupa. Diulangin supaya kamu nggak lupa. Kalau kamu nyetor terus, yang belakang lupa, nggak apa lagi kamu. Maka diulangin lagi supaya apa? Jadi kamu nanti selesai wisuda, kamu sudah hafal betulan, tinggal memperlancar sebagainya. Itulah program kami. Nah, ada pondok yang lain cuma nyetor tok setahun hatam. Ya soalnya cuma nyetor tok setahun hatam. Ya sudah, nyampe rumahnya disuruh simak mereka senengos ke barat ke timur, bingung, ucet. Nah itu ya, cuman apal kok, bukan apal, cuman apal-apalan orang kayak begitu. Kamu tidak mendalik, dosanya berapa kamu kepada Allah? Itu akibatnya, manfaatnya apal Quran banyak, tapi mafsadatnya juga ada. Nah, maka kita harus semangat. Semangat. Dikonkolai meneh, alhamdulillah diulangi lagi, diulangi lagi. Kita kan memang niatnya pondok kita ini Sayyidul Qura apal betulan. Jadi al-hafidh, al-hafidh memang betul-betul apal. Betul apal. Inka al-hafidh, hafidh tenanan, apal tenanan, ayu al-hafidh. Apal tenanan. Oh al-hafid, al-hafid, jelumat, 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 jelumat,
Nah itu, ini dosanya di situ. Maka saya minta saudara-saudara ini bersyukur kepada Allah. Allah dikasih kesehatan, Allah memasukkan kamu ke pesantren, itu suatu kenikmatan yang besar. Nilainya di hadapan Allah besar. Mungkin di dunia inayah tak begitu kelihatan manfaatnya. Enggak kelihatan mahmudah, mana mahmudah. Enggak kelihatan nilainya. Hah. Apa? Enggak kelihatan nilainya, tapi di hadapan Allah nilainya besar. Besar nilainya dalam Allah dicatat setiap hari oleh malaikatnya. Subhanallah. Keuntungan yang sangat besar kamu berada di pesantren ini. Kalau saya bayangkan, ya Allah, seandainya saya masih jadi muda lagi, wah, saya milih di pesantren. Yakin saya milih di pesantren. Kalau saya bayangkan dulu saya di pondok, saya mau tidur, saya bayangkan dulu di pesantren, terekam semua apa saya itu. Mulai dari masuk ke pesantren sampai selesai itu apal saya. Tapi dalam film, dalam bayangan, apal saya sendiri sama ini, kocok ini, yang kata-kata apa, Fauzi ini, apal. Namanya Fauzi, apal, rupanya pun juga masih ingat. Itu yang dulu yang merasain saya, yang ngerti bagi saya, oleh namanya ingat, ya Allah. Makan bareng kemana-mana, wah indah di pesantren ini sebenarnya. Cuma setannya itu yang bikin tidak indah. Indah di pesantren itu, seandainya saya masih bisa muda lagi, wah milih di pesantren. Jadi jawabannya ini lah, sudah tua begini cepat perubahan umat, mikirin umat, yang mikir kamu, yang mikir anak, macam-macam pikirannya sudah. Kalau kamu nggak percaya, bisa kamu sudah punya anak, kamu bayangkan pesantren, nah, pasti kamu mengatakan, ya Allah, indah betul dulu di pesantren ya. Kita cuma kerjanya ngaji, makan, ibadah, belajar, kiriman telat kering, masalah kering lah dulu pakai surat, seminggu aja belum tentu sampai, nah, dibalas sampai setengah bulan baru datang wesel, wesel yang kira dulu itu. Kalau sekarang sudah transfer. Kehidupan di pesantren enak, tenang. Kamu dicatat oleh Allah setiap hari 24 jam. Kamu dicatat oleh Allah ibadah ganjaran itu. Subhanallah. Maka kita syukur kepada Allah. Kita di pesantren syukur kepada Allah. Maka yang saya minta, kita jaga kesehatan kita termasuk saya. Dijaga kesehatan itu. Makannya, pola makannya dijaga ya, beli ya, kalau bisa sekarang ini jangan terlalu banyak beli es karena musimnya ini musim panas, hujan karena panas ini, maka kurangin minum es, apalagi es yang bubukan ya. Kalau mau beli es itu es yang jus itu malah bagus, beli jus seminggu sebisa sebab tidak bangkrut. Ini ya, nah, seperti ini aku beli es jus yang Rp. 1.000. Ya paling tidak setiap Jumat beli jus yang asli. Itu bagus daripada beli jus yang itu gak begitu enak pada kesehatan. Nah, cawe itu ini orang-orang. Ya kalau pola makannya sembarangan, apa-apa masuk. Nah, pola makannya itu diatur. Yang tidak bisa makan pedas, jangan pedas. Saya sudah ngomong sama umiknya, dibedakan nanti anunya, apa masakannya, yang pedas sama yang enggak pedas. Sebenarnya yang pedas yang di sini pakai rantang. Itu orang berapa yang enggak perlu makan pedas, nah, karena lambungnya. Gitu, ingat, kalau kamu kan enggak sudah dengan sehat, wah malah beli Pak Eko, weh sambelnya teh, pangan kabeh. Telung dino proso perutnya, tenaga penak. Nah jangan, kita ingat itu, maka kita jaga kesehatan ini, kita betul-betul kita dijaga. Mandinya itu setidak sepisan. Rukuhnya dicuci sebulan sepisan.
Rukun dipakai tidur. Masih ngomong bunyi apa? Hah? Kecut, ngebuk elek. Musola ngebunyi warna-warna. Nah iya. Janganlah. Ya kalau kita cuci selalu sebulan sekali. Rukunnya dicuci. Apanya kamarnya resik. Kasur-kasurnya kalau ada panas. Kasurnya dipik. Dan sebagainya. Begitu juga yang laki-laki. Itu kebersihan itu anak dapat dengan iman kita harus bersih sehat, mau tidur sikatan sikat gigi, setelah mau tidur sikatan gigi, habis makan berkumur dan sebagainya, jaga kesehatan. Satu penting ya, saya pun juga menjaga kesehatan karena saya setengah berkumur dan kondisi saya belum sembuh 100%. Yang masih 80% lah, tinggal 20%-nya saya ini pas ke dokter kemarin, ke dokter itu nggak sedikit habisnya saya itu apa tuh rojak tuh yang ikut saya kemarin satu kali ke dokter itu sudah 600-700 ribu obat yang saya minum, setelah saya minum obat masih tak hari, maka saya doakan mudah-mudahan saya sehat ya. Doakan jangan amin toh tidak amin. Tapi sholat pakai hayat Allah. Mugi-mugi abdi daripada ini sehat. Al-Fatihah. Ya, insya Allah kalau besok saya sehat, ziarah jadi ya. Dan insya Allah jadi ziarahnya. Tapi tidak sekarang. Sekarang setop itu di Surabaya. Ada COVID, ada bernor-nor ini. Nah, insya Allah nanti kalau sudah aman. Ya puasa tablet ya paling amannya itu paling ya setelah Idul Adha. Paling ini masih di setop itu, masih di lockdown. Apa tempat-tempat makom-makom masih ditutup. Sebagian di Jawa Timur itu. Ya kita nanti kalau sudah aman. Mau berangkat sekarang? Ayo. Tapi jangan di dalam bus, gak bisa keluar. Dan nyampe Tuban, di dalam bis, oh tahlil di dalam bis. Mono, au. Nanti nyampe Ampel, ya enggak turun, tahlil. Ya tahlil sekarang, nanti sudah nyampe di Ampel, tapi enggak bisa makom. No. Hah? Hei, mau berangkat cucu. Ya kita jadi yang aman, yang tenang. Jadi kita puas keluar tuh, puas boleh ke mana-mana. Allah mah. Amin. Ini yang perlu saya sampaikan diantaranya itu. Terus ini sudah mulai aktif pengurusnya, kalau sudah tidak berjamaah itu ditindak. Kalau yang kemarin yang telat-telat itu sudah orang tuanya minta maaf, ya sudah tidak usah ditazir. Orang tuanya minta maaf, sudah minta maaf ya karena belum ada samonya, alasannya berno-no lah, kematenan dan lain sebagainya, ya sudah saya maafkan. Tapi untuk lain kali jangan begitu lagi ya. Ya bagaimana kalau nggak ada samonya mau mangkat? Jujur itu orang tuanya jujur, memang jujur orang tuanya jujur, nggak goroh gitu. Ya saya minta sama pengurus nggak usah ditazir, karena orang tuanya sudah ngomong sama saya langsung minta maaf. Kalau anaknya sih maunya berangkat, atau ditazir, tapi terbentur dengan samanya yang belum siap, katanya ya sudah. Jadi dia agak telat, ada yang sakit dan sebagainya. Yang ngomongnya sama saya melalui telepon, minta izin dan sebagainya. Lain kali ya begitu, minta izin. Yang tidak minta izin datang sendiri ditazir. Orang tuanya tidak mengharap saya takzir, telat, tidak detail, dan sebagainya. Terus keluar, ini masih di Magelang ini, wah ya fitnahnya masih rada lumayan ini. Jadi fitnah corona ini, maka saya minta kepada kamu jangan keluar jauh-jauh. Hari Jumat tidak boleh keluar. Jadi cuma cukup di Palatin yang dekat-dekat lah, yang dekat-dekat
jangan jauh-jauh dulu. Ya, itu hari Jumat. Cuma boleh keluar hari Jumat, cuma nggak boleh yang jauh-jauh. Kalau terpaksa yang jauh, ya harus izin. Harus izin. Karena di Jongsari itu yang Zepro itu belum bisa berangkat karena di lockdown. Di lockdown. Kampungnya di lockdown, ada berapa orang kena COVID katanya. Iya, masa cek, betul. Saya cek sama tetangganya. Memang di lockdown beberapa hari. Ini di Magelang masih begitu. Maka saya minta kamu jangan terlalu banyak keluar. Di hari Jumat cukup ya yang dekat-dekat saja. Terus di hari Jumat juga tidak boleh ya sampai di pondok itu masuk jam 5. Ya, nanti jam 5 saya tutup pintunya. Itu tugasnya, nanti saya kasih tugas yang menutup pintu jam 5. Tidak boleh. Apa yang kemarin saya lihat, aduh sudah maghrib masih di Pak Eko. Bagaimana ibadahnya, mana sholatnya nantinya. Sibuk dengan nanti saya omongin Pak Eko supaya jualnya lebih awal. Nah, lebih awal jualnya. Dengan jam 5 nak kodok sudah tidak boleh. Jadi jam 5 tutup lawan. Jadi kalau jam 5 tutup sudah beli-beli, kamu bisa makan-makan di apa? Di halaman kamar, kamu masih bisa makan-makan, masih bisa omong-omongan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau sudah memang kadang-kadang kurang 5 menit masih metu tanduk balik itu, kurang itu. Kurang ika itu bayarnya. Anda guyan. Nah, itu ada yang lewat. Jumatnya sudah main maghrib. Nah, itu. Ya, laki-laki juga begitu. Sama. Maka saya katakan, sama, belum mungkin, Mas. Yo, mulai jam 5, tutup. Lawan nanti, ada petugasnya. Nanti, tutup pintu jam 5. Tidak akan boleh keluar lagi. Jadi, kenapa kalau begitu? Kalau jam 5 beli, kamu masih bisa makan, enggak kesusu, dia masih bisa menikmati, ya kan? Ya mangga, ah masih bisa menikmati kalau kesusu. Tapi kalau sudah maghrib, kamu kesusu, mungkin tidak dikunyah, malah bilang, ya kan? Nah, nanti ada pengurus yang mau jawab Pak Eko ya. Nanti kalau hari Jumat, suruh kasih duitnya, karena jam 5 sudah ditutup pondok gitu ya. Nanti pengurusnya masih ngomong pengurusnya, dosa saya. Terlalu tinggi dosa saya ngomong, ya. Pengurusnya aja yang ngomong nanti. Pokoknya sebelum jam 5, jam 4 sudah dibuka untuk beli-beli, begitu. Ini pendapat saya. Nah, yang laki-laki, itu kalau hari Jumat, itu pakai baju putih. Mengikuti sunnah Nabi. Ya, pakai apa? Baju putih. Saya sudah omongkan orang tuanya. Seragamnya seragam baju putih kokoh. Sama peci putih. Nah, saya sekarang saya hitungan aja. Rojek nggak pernah pakai peci putih. Biasakan pakai peci putih. Sunnah Nabi. Kalau yang punya jenggot, jenggotnya pelihara. Nah, rezeki. Kalau nggak punya, dipasangin. Ilin. No. Jenggot, enggak sih jenggotan, ya. Nah, nanti dicatat nomornya, pesisnya berapa semuanya. Nanti dicatat juga ya, nomor pesisnya mulai dari apa ya, dicatat nomor berapa nanti saya belikan di Tegarjo. Tapi bayar, bayar pes, bayar nanti. Tapi murah kok, kan murah pesis murah, enggak mahal. Nanti saya belikan. Nah, jadi ke masjid pakai baju putih, pakai baju putih. Nah, sholat berjamaah malam Senin kayak begini nih, baju putih sama putih. Malam Jumat baju putih, karena Kamisnya ngaji pakai putih. Nah, malam Jumatnya putih sama sholat Jumatnya pakai baju putih.
ngikutin sunnah, sunnah sebagaimana Nabi, ya. Iya, berangkat Jumatan masih cocok nyeri, misi-misi ke kampung, iya tak berdoa loh, wes khotbah baru mangkat, wajah rumah wajah, khotbah sudah mulai baru mangkat, itu kan yang karena kalau masyarakat, moga coba yang mana, jam seperempat itu wes mangkat. Ke masjid, sing mimpin, ano, Pak Ivan ni, malas malas sing kiri, Pak Ivan mimpin, berangkatnya tiyoyak, yang sebelas sudah mati semuanya, yang sebelas sudah selesai mati, pakai baju putih, pakai baju putih, pakai minyak wangi, ya, kalau punya minyak wangi, minyak kayu putih. Sakit. Kalau minyak kayu putih nggak punya, ya udah pakai minyak goreng. Dayo, anu ya semuanya. Aris, pakai minyak goreng aris aris. Yo, ikutin sunnah Nabi. Kita pesantren kan harus menjadi contoh kepada masyarakat. Ya, nih udah. Dan juga sudah saya bicara sama orang tua kamu. Sebenarnya saya sudah rapat yang kemarin pada waktu khatamat itu sudah dirapatkan. Semua wali santri sudah menyetujui bahwa untuk uang syahriyah yang untuk yang akan datang itu ya dinaikkan. Karena berhubung sekarang harganya, apalagi sekarang harganya wah hijau terong hitung meru sekilo biasanya saya kurang mengalami 500 kacang panjang berapa sangang meru kacang panjang yang mau makan sangang meru kacang itu nah beras kalau saya kecil sama kamu beli beras yang murah saya yang beras yang 7 ribuan itu yang pakai yang keras itu 7 ribu rajanya tapi untuk kamu makan tidak seharga itu. Kalau saya beli itu harganya 11.000 per kilonya. Jadi berasnya kamu sama dengan beras saya. Kalau enggak percaya tanya sama yang masak itu. Sama yang dimakan kamu berasnya dengan saya sama. Enggak ada bedanya. Satu beras. Nah itu. Ya. Itu yang mungkin yang tahfid itu 350. Yang sekolah itu 400 karena lampu ini sudah diganti uangnya sudah menjadi 3.500 yang asalnya 1.300 ini sudah saya ganti dengan biaya jutaan juga menjadi 3.500 jadi kalau kamu nyetrika di kamar sudah tidak dikirik lagi. Proyek masak, kamu nyetrika sudah tidak dikirik. Biasa kan tidak dikirik. Boleh nyetrika, pas masak, dikirik. Tahu loh, nah ini sudah saya ganti. Ya biayanya jutaan itu. Untuk ganti dari 1.300 ke 3.500 sudah diganti. Sejak bulan Saban kemarin. Karena Ramadan, supaya nggak dikati-kati tentunya menambah biaya untuk perbulannya mister itu sudah saya omongkan sama orang tua kamu juga wifi juga begitu ada kenaikan harga dari 2.280 menjadi 340.000 ini minta lagi dari Indihome itu untuk supaya sinyalnya lebih bagus menambah 90.000 tapi saya nggak mau saya ya udahlah yang 320 itu dan lain sebagainya paham ya ini sudah direbut sama orang tua kamu ketika khataman itu maghrib ketika mau khataman sudah direbut
mereka sudah menyetujui. Sebenarnya omongan sama orang tuanya, sebenarnya hati saya juga keberatan. Hati saya juga keberatan sebenarnya dalam situasi begini ini keberatan. Cuman bagaimana lagi kalau kamu cuma dikasih apa? Gopis terus mau nggak? Jika digopis terus mau, nah, kalau mau ya lo nggak usah naik, nggak mau nggak? Mau nggak? Gopis terus setiap hari mau, nah, gopis terus apa? Kacang, apalagi itu sawi lebih mahal, sawi macam itu. Nah, kita tidak kan tentunya karena kita sama umumnya dikasih telur, kadang-kadang ayam walaupun ayam apa ya ayam itu lah tulang-tulang ayam walaupun nah, itu yang enak itu saya paling doyan itu dan yang gurih itu iwa itu yang ada banyak tulangnya itu yang gurih ya toh nah, kadang-kadang kan begitu tidak jadi berganti makan itu dan sebagainya. Ini untuk yang bulan yang akan datang. Ya, dan saya minta kepada kamu, mari sekarang kita persiapkan yang disiplin, ngajinya, Qurannya dan sebagainya, ketawa berjamaahnya, berjamaah yang benar, yang tenang, supaya kamu berhasil. Ya, mojone lemas-lemas kaya wong ngelih. Ya. Baca soal-soal lain lemas-lemas, bukan istilah itu, cara apa itu? Baca soal-soal apa lemas-lemas ni. Sing semangat, baca itu sing semangat, mata ni merem, yo, merem mata ni. Baca apa? Baca itu apa mata ni di dalam tinggi, ke mana-mana. Ya, foto, yo, foto, boleh kita kawin. Ya merem, ya kata ya alim, ya kata ya alim itu artinya apa? Bukalah ya Allah ilmu untuk kami. Jadi setelah kamu dibuka pintu ilmu itu, kamu paham, kamu punya ilmu. Ya kata ya rezek, bukalah pintu rezeki ya Allah. Supaya kamu besok selesai mondok, besok kawin, Allah buka pintu rezekinya. Ya sudah minta dari kita di pasandren sudah minta ya fatah ya alim ya fatah ya razak ya wahab itu artinya apa? Ma'adat yang maha memberi supaya diberi oleh Allah. Nah, jadi walau ya syirah apa merang loyong memenuhi subuh eh, tahajud semua ini itu tak lirik-lirik jauh itu sengakit. Jadi tak mau jahat ini mau jahat namanya sungguh-sungguh. Apa? Mau jahat itu artinya sungguh, sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya kalau di pondok saya namanya bukan mau jahat, tapi gerak batin, menggerakkan batin. Itu di pondok saya di Pasuruan Jawa Timur namanya gerak batin. Tak ada istilah mau jahat, tak ada. Adanya gerak batin. Nah, jamnya jam 1 malam mujahadahnya itu. Jam 1 malam mujahadah. Kalau kamu mujahadahnya maghrib sama subuh sudah turun. Apa mana jam 1 malam untuk mujahadah? Oh, wes. Dia tak kabur ya. Nah, maka saya minta kamu mujahadah sing tenang, minta kepada Allah, insya Allah besok kamu pas butuh oleh Allah dikasih. Allahumma amin. Ya, ini aja yang dapat saya sampaikan. 11 mudah-mudahan kamu semuanya oleh Allah termasuk saya mudah-mudahan Allah diberi kesehatan, sihatan wa afiatan, zahiran wa batinan sehingga kita bisa melaksanakan bisa melaksanakan kewajiban kita dengan sempurna. Allahumma amin. Dan juga yang ada ini yang ada ini ya Singano, yang gede-gede ini yang saya gerakkan nanti. Adan, jamnya kalau asar itu jam. Pak Adan itu kan sekarang kalau asar aja jam satu saja. Jam 3 lewat seperempat sudah ada, ya, paham?
Yang tiga adalah sahabat aja setengah empat munggah. Kalau sahabat tidak ada tamu. Karena kalau ngaji mepet maghrib mesake. Mepet maghrib mesake mahmudah. Mesake inayah para itu gorengan. Mesake maghrib kok. Kadang-kadang nulis belum rampung. Rampung dulu. Dereng, yowis, terus esok. Nah, ada waktunya sangat sempit. Jadi supaya nanti selesai ngaji itu jam 5, usahakan ngaji itu sudah selesai jam 5. Dan jangan sampai mepet, walaupun tidak di jam kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, jadi jam 5 itu sudah selesai. Paham? Ya. Jadi jam asar itu jam 3 atau 4 aja. Jadi nanti saya usahakan setengah 4 saya sudah naik. Jadi jam 4 sudah ngaji, sudah duduk, sudah nulis, jam 4 jam 5 selesai. Kalau tidak, kita usaha itu namanya usaha. Nah, ya, paham? Ya, itu aja nanti kita yang lain menyusul. Oh ya, ada lagi ya. Yang enggak ngaji, ya, yang enggak ngaji, yang head itu ngajinya tiba, jadi mojo tiba seperti yang dulu-dulu begitu memang. Nah, ini ngajinya ngajak ngaji tiba sama umiknya ngajinya tiba, nyetornya nyetor tiba. Saya lihat baca tiba bertak-bertok merasik bacaannya kayak bunyinya. Ya yang bagus baca itu, yang cetok bacaan ini, pelan, tertil, enak. Jadi kamu itu serba bisa, gitu. Serba bisa, tiba-tiba bisa. Nah, yang laki-laki juga begitu. Macam tiba, dibagi baca tiba itu dibagi. Ini baca kerja aku, ini baca ini. Ini hadis awal, ini hadis sani, ini fatazir masjid al-husbisara, dibagi. Nanti kalau sudah lancar semua, diocak lagi, diganti bacanya. Begitu, jadi akhirnya lancar semua baca itu. Sebelum baca tiba, itu baca tahlil dulu. Nah, nanti yang pengurus, yang pimpin gantian tahlil. Di sini ada wali murid yang laporan saya disuruh tahlilan enggak bisa. Berikut tuh pakai ini anak gua kok kontah dia kok badan turun dan berikut. Padahal ya wis gede, wis 3 tahun mendok, 4 tahun mendok. Kon tahlil ora iso. Omongane doa tahlil, kok tahlil ora iso. Padahal setiap Jumat tahlilan terus kok. Mungkin awake dhewe ya ora maca, benar. Nah, nanti dilatih yang tahlil coba sama doanya. Ini yang khusus pengurus ini. Pengurusnya yang gede, yang mimpin tahlilnya itu. Nah, yang juga yang ini Jidan mau mimpin tahlil. Isin-isin ge. Putra, setelah tahu kok turun apa tahlil kayak gitu. Nah, makanya besok dilatih. Jadi sebelum tibaan tahlil dulu. Nanti dijadwal ini tahlil, mimpin kita ini tahlil. Nah, jadi kasih titik pondok biasa mimpin. Nah, di masyarakat siap. Gitu.